ووحيك ما استطعت أعوذ بك من شر ما استطعت. حضرين حضرات السلام عليكم والجماعة مسجد أبو سنة وبالخصوص جماعة صلاة الصبح. الحمد لله والشكر لله جلاله والشكر لله سبحانه وتعالى. Hari ini kita melewati Ahad atau minggu kedua di tahun miladiah 2022. Tentu saja perubahan waktu, perubahan tahun, yang walaupun tahun miladiah tetapi sangat strategis kalau setiap kita melakukan muhasabah di nafsi, melakukan evaluasi, boleh jadi melakukan koreksi terhadap berbagai amaliah-amaliah kita, baik yang bersifat dunia, keduniaan atau bersifat ukhrawiyah atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan melakukan muhasabah nafsi atau evaluasi atau bahkan koreksi, kalaulah ada yang kurang baik kita bisa perbaiki dan tentu menuju yang baik. Kalau toh sudah banyak yang baik, terus kita pertahankan, syukur-syukur bisa kita tingkatkan. Karena hanyalah kebaikan-kebaikan yang bernilai ibadah yang akan kita bawa dalam lanjutan kehidupan kita dari alam dunia. Pasti kita akan lanjut hidup kita di alam akhirat, yang dibawa hanya kebaikan-kebaikan. Dan sesungguhnya hanya setiap diri, sekali lagi, hanya setiap dirilah yang akan menghadapi berbagai keadaan-keadaan, baik saat sakaratul maut dan saat berada di alam barzakh, di alam akhirat. Suami kita yang setia tidak menjamin bisa menolong saat-saat yang sifatnya sendiri-sendiri. Punya anak banyak, kalau saat itu boleh jadi tidak ada manfaatnya, karena pada saat itu, saat-saat sakaratul maut itu, saat-saat itu dalam bahasa adalah nafsi. Maka ayo, sang istri banyak ibadah, sang suami banyak ibadah, sang anak dan cucu serta keluarga juga banyak ibadah. Insya Allah kita menjadi orang yang fi aisyah radhiyah, karena telah banyak bekal-bekal yang kita lakukan untuk menjalani lanjutan kehidupan kita dari alam dunia ke alam barzakh, alam akhirat. Sesungguhnya masjid ini, masjid yang besar ini bagi kita warga muslim komplek Duta Bandara, adalah sarana yang sangat potensial untuk melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, termasuk istiqomah dalam mengikuti sholat-sholat berjamaah, wabil khusus lagi sholat-sholat subuh seperti pagi ini hari Ahad, yang insya Allah jumlah jamaahnya lebih banyak daripada yang kemarin-kemarin. Mari kita pertahankan sekali lagi menuju kebahagiaan kita hidup di dunia, lebih lagi hidup di akhir, dalam akhirat. Untuk itu mari kita dengarkan kajian-kajian ilmu yang di situ akan memperbaiki amalan kita, akan meluruskan amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan yang sudah susah payah kita lakukan ternyata pondasinya kurang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana khairal ummah kama qala fi ayatil kalimah kuntum khairal ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thahirina thayyibin wa ashabihi ar-rukul mayamin wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Dan juga segala bentuk rasa hormat dan disertai dengan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada segenap pengurus masjid Bangku Salam, baik dari mulai ketua masjid yaitu Bapak Kiai Haji Farhan dan juga bendahara, sekretaris dan semua seksi pengurus masjid ini, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah dan diberikan kemudahan dan segala urusannya. Niat kita itikaf di masjid ini karena Allah Taala. Allah, jangankan kita mendengarkan hadis, kita diam saja kalau kita niat itikaf itu besar pahala. Insyaallah mudah-mudahan. Baiklah, saya lanjutkan saja mempersingkat waktu. Waktu hari Ahad yang lalu tahun 2021, sekarang 2022 tahun, membahas satu hadis dan di sini ada al hadis kedua. Al hadis sani adapun hadis yang kedua yaitu ajazan ibi al alamah Asadul Ahmad al Bersaudi. Brio, Sesi Habuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani ijazah dari Al-Alamah As-Sayyid Ahmad al-Musafi al-Usri, yang beliau itu tinggal di kota Mesir. Badan Azazali bihi As-Sayyid Abdul Wahab, setelah dia juga ijazah dari As-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhad As-Safi'i yang bermadhab Imam Safi'i, Ahmasayihi diterima dari guru-guru, diterima dari guru beliau, dan juga Musalsalan bil Aliyati. Ini hadis musalsal. Kita belajar mustalah hadis, ada yang namanya hadis musalsal, dan dalam kitab Baikunia kitab mustalah hadis dijelaskan bahwa hadis musalsal itu jarang ditemukan kedoimahnya. Periksa, jarang sekali ditemukan kedudukannya dalam hadis musalsal, karena hadis musalsal itu termasuk dalam golongan kita apa, hadis do'if kan, hadis-hadis do'if ada hadis mukhtari, hadis mauquf, hadis mu'alal, hadis mufal, musalsal, dan hadis musalsal itu sulit sekali dijadikan alasan kedudukannya. Jadi musalsal ila Abdullah bin Umar bin As. Jadi musalsal terhadap Abdullah bin Umar bin As an Nabi sallallahu diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beliau Rasulullah bersabda, ini sabdanya, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa taala. Ini sangat masyhur sekali, kita sering mendengar hadis ini. Mungkin pada hafal apa ini? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala yarhamuhum fil ardi yarhamuhum man fis sama. Sangat mutawatir, sangat masyhur, sangat sering terdengar. Yang artinya ar-rahimuna adapun orang-orang yang menyayang, besar rasa belas kasihannya penyayang. Yarhamuhumur rahman, maka akan menyayangi Allah yang Maha Penyayang. Orang yang menyayang akan disayangi oleh Zat Allah yang Maha Penyayang, Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Maha Berkah wa Ta'ala dan Maha Tinggi. Ini kalah berita dari Rasul, yang mana Rasul dari Allah, bahwa orang penyayang itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkah dan Hati. Karena itu kata Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu kalau ini kalam perintah, kalau tadi kalam perintah, irhamu harus jadi penyayang kalian.
harus besar rasa belas kasihan kalian mafil ardi terhadap makhluk Allah yang ada di muka bumi. Yarhamkum, maka janji Allah yarhamkum akan menyayangi terhadap kalian, kata Rasul, mafisama makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Kalau kita menyayang di muka bumi terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada, maka yarhamkum mafisama, maka kita akan disayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Nah, ini redaksi hadisnya. Sekarang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi, wal makna arrahimuna liman fil ardi. Adapun maksud atau makna arrahimuna liman fil ardi, sayang terhadap makhluk Allah yang ada di muka bumi itu, min adamin, dari kalangan turunan azab dan manusia, sayang terhadap sesama manusia, wa hayawanin, dan terhadap hewan-hewan, lam yukmar biqatlihi, yang mana hewan itu tidak diperintah untuk dibunuhnya. Gitu kan, kalau lihat hadis global, maka dijelaskan oleh Imam Nawawi, artinya sayang terhadap makhluk Allah yang di muka bumi ini adalah sayang terhadap sesama manusia dan sayang terhadap hewan-hewan yang tidak ada perintah untuk dibunuhnya, karena ada hewan-hewan yang sunnah dibunuhnya. Jadi bisa dibunuhnya, ada penyaringan. Yang mana yang harus disayang, yang mana yang sunnah tidak disayang, karena ujian. Nah, semuanya ujian dan ujian. Kita harus mengambil manfaatnya, dan kita ujian untuk pandai-pandai menghindari dari madharatnya. Dengan cara apa kita menyayangi? Nah, perbuatannya bukan hanya rasa sayang, itu rasa, yaitu bil ihsan ilaihi, dengan berbuat baik terhadap itu semua makhluk-makhluk. Berbuat atau beramal, maka yusinu rahmanu ilaihim, maka akan berbuat baik Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih, ilaihim, terhadap orang-orang yang menyayang itu. Sehingga irhamu, kata Imam Nawawi, irhamu man tastati'una an tarhamu, sayangilah oleh kalian terhadap makhluk Allah yang kalian kuasa, yang kalian mampu menyayanginya, min asnafil makhlukati, dari golongan-golongan makhluk Allah. Mohon maaf nih kalau saya bilang kalian ini dari, bukan dari saya, ini menyampaikan ucapan dari Allah dan Rasul. Kata Rasul, saya bacakan di sini. Jadi irhamu mantas tapiuna antar kamu min asnafil makhlukat, sayangilah oleh kalian, kata Rasul, mantas tapiuna, yaitu makhluk-makhluk Allah yang kalian mampu menyayanginya, min asnafil makhlukat, dari golongan-golongan Allah Ta'ala, walau ghoiro akilin, walaupun makhluk Allah itu makhluk yang tidak berakal. Dengan cara mana? Bisa pakot alaihim, kata. Bisa pakoti dengan menyayangi alaihim terhadap mereka, wa du'aikum, dan dengan jalan mendoakan alaihim terhadap mereka, birahmati, dengan doa rahmat, wal maghfirah, dan doa ampunan. Nah, berarti kalau terhadap sama manusia dengan jalan syafaqoh itu menyayanginya, dan juga terhadap manusia juga mendoakan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila begitu, yarhamkumul malaikat, maka kita akan disayang oleh malaikat, wa man rahmatu amadun di ahli sama, dan zat yang rahmatnya meliputi untuk ahli langit, alladzina hum aksaru min ahli ardi, yaitu ahli langit itu jumlahnya lebih banyak daripada ahli bumi. Kita akan disayang oleh malaikat, kita akan disayang oleh Allah yang sayangnya meliputi langit dan bumi. Nah, ini merupakan penjelasan dari Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, tadi cara sayang itu
yaitu dengan berbuat baik, dengan jalan mendoakan, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah. Ini juga masih global, kita harus disaring lagi. Maka Imam Nawawi terus menjelaskan di sini, kata Imam Nawawi, wala yajuju lisasin, ini saringan, wala yajuju, dan tidak boleh lisasin untuk seseorang apa ayat wa lijamil muslimina bigumpi jami'i dzunubihim. Tidak boleh untuk seseorang mendoakan untuk seluruh orang muslimin dengan doa diampuni seluruh dosanya. Ini berarti penjelasan. Misalkan kita berdoa, ya Allah, ampuni muslimin muslimat seluruh dosanya habiskan. Itu tidak perintah. Layan jitu, bahasanya layan jitu disasin ayatku ada jamin muslimina bidok dijamin itu bikin. Tidak boleh untuk seseorang mendoakan muslim muslimat dengan ampunan seluruh dosanya. Cukup pan kita Allah mengfir listil muslimin wal muslimat tidak dijamin dulu bikin, tidak seperti itu. Satu, tidak boleh. Kedua, atau tidak boleh ayat dua dipakirin binahwi miati dinarin walisalahu diakun yasyahu minha darikan. Tidak boleh juga kita mendoakan, misalkan mendoakan seorang fakir, fakir, ya Allah berikan orang fakir ini 100 juta ditentukan begitu. Karena ini miati dinarin 100 dinar kita, ya Allah berikan orang ini 100 juta hari ini ya Allah, atau 100 ribu hari ini ya Allah, ditentukan jumlahnya begitu. Itu juga tidak boleh, tidak boleh. Tapi tidak boleh itu walaysa lahu jihadun yatasahhalu minna, gambaran tidak ada jalan yang gampang, tidak ada jalan yang potensi untuk mendapatkan itu. Ya, tapi kalau ada potensi ya boleh lah, misalkan panjat pinang ke atas ada 100 juta dari Allah ya Allah, berani dapatkan sakit boleh, karena ada jalan, ada jalan. Adapun yang tidak ada jalan, ya Allah berikan orang fakir ini misalkan 100 juta atau 100 ribu ditentukan jumlahnya begitu, itu juga tidak diperbolehkan kecuali ada jalan yang tersalu minha darikan, yang bisa gampang untuk mendapatkan itu. Kemudian ada rebutan tadi saya sekian, ya Allah guna kita terhadap orang lain dapatkan itu, ada jalan. Nah kalau tidak ada jalan, tidak boleh menentukan seperti itu. Ya cukup kita mudahkan, kalau mudahkan orang ini rezekinya terbukakan, itu cukup. Tidak boleh ditentukan jumlah kecuali ada jalan, ada rebutan hadiah, ada perlombaan, lalu hadiah yang tertentu, itu ada jalan, ada potensi mendapatkannya. Tidak apa, tidak terlalu awang-awang gitu ya, khayalan yang terlalu mustahil. Jadi itu dia kedua, tidak boleh seperti itu. Jadi mendoakan yang ditentukan. Wa yaqulah ada min rahmati bil khalqi, dan juga tidak boleh kita menentukan ikrar terhadap Allah, ya Allah doa aku ini karena sayang terhadap makhluk gitu. Maka kita berdoa adalah aduh aku mohon ibadah, bukan kita menentukan jumlah atau mendoakan secara doa dihabiskan dosa-dosanya keseluruhan. Tidak ada perintah dari Allah, bahkan ini dilarang. Dan juga tidak mengucapkan bahwa ini adalah berdoa ini adalah karena sayang terhadap makhluk. Kita cukup kita merasakan bahwa ibadah doa ini adalah beribadah dengan melaksanakan berdoa. Jadi doa ini adalah mumul ibadah. Supaya saya kata hadis, jadi aduan mumul ibadah. Sombong kalau kita tidak berdoa, maka jadikan berdoa sebagai fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bebas-bebas saja kita berdoa minta apa kebaikan yang tujuannya ikhlas karena Allah, menjalankan perintah Allah. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Itu kan perintah, ya. Harus berdoa kalian kata Allah ini terhadapku, astajib lakum, maka aku akan mengijabah. Itu kan bahasa Tuhan terhadap kita, bahasa Allah. Adapun kita bersikap kita taat terhadap perintah Allah,
kita berdoa niatnya mengagungkan Allah. Nah ini saringan tentang hadis tadi ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala. Berdasarkan kepada hadis itu. Sehingga ada tiga hadis ini, satu yang berdoakan habis doa dosa orang lain dan juga melarang menentukan jumlah dan juga menyebutkan bahwa gue ini karena saya terhadap makhluk. Kenapa begitu? Li'annahu muhaliful yudususil syar'i, karena perbuatan itu menyalahi pada nas-nas hukum syara, jadi ketentuan dan hukum syara. Sehingga di sini ada riwayat tentang untuk meletakkan rasa sayang. Contoh diantaranya ada riwayat ruya diriwayatkan siapa Al-Ghazali Al-Ghazali yang mengarah kita wilayah hidayah lalu Imam Al-Mudin di antaranya Imam Al-Ghazali terkenal binaumi dan ketika tidur pakilah lahu maka diceritakan terhadap Imam Al-Ghazali. Ini ulama yang mengintikan begini pertanyaannya, mengapa Allah dikatakan berbuat apa kalau terhadapmu wahai Imam Bujali, itulah bahasa halusnya. Mafala, ma terhadap apa perkara fala telah berbuat siapa Allah, Allah ketika terhadapmu. Lalu luskan, berbuat apa kalau terhadapmu ketika meninggal Imam Bujali. Pakola lalu menjawab Imam Bujali, kata Imam Bujali dalam mimpi seorang lalu itu, Al-Kofani baina yadaihi, aku ini ditempatkan di hadapan Allah, ditempatkan di sisi Allah, di sisi Allah berarti di surganya Allah. Waqala dan berkata Allah li terhadapku, kata Ibnu Jali, bima madam ta'alai, bima disebabkan perkara apa madam tak bisa didahulukan kamu datang alaih terhadapku, jadi dengan hal apa kamu berhasil sehingga ada ditempatkan di sisi Allah. Lalu pasir Tuhan guru amali, maka jadilah aku kata yang menjali menceritakan amal-amalku, Rasulatku, jagatku, hajiku, mengarang kitabku dan sebagainya. Dan menjali pakolah lah, kata Allah lah akbalha, aku tidak menerima semuanya. Jadi Allah tidak menerima amal yang sangat banyak cuma gejal-gejal. Wa inna ma qabiltu minka data yaumin najara gababatan ala bidani pelaminta. Di aku ini menerima amalku kata Allah data yaumin pada suatu hari najara hinggap. Najara turun hinggap akhirnya. Hinggap apa gababatan lalat. Pernah terjadi ada lalat hinggap ala bidani kolamika di atas kinta kolam kamu. Litas roba karena lalat itu mau minum minggu dari itu kolam dari itu tinta. Karena tinta dalam zaman dulu bukan tinta dari kimia maksudnya. Sebelum sekarang itu mesti ada tinta itu, tinta yang dari ya, apa kulit hitam dulu yang bisa dipakai untuk buat tinta bening. Dan saya sampai terakhir santer juga pakai tinta itu. Tinta yang di apa? Karena dicelup gitu. Nah, karena mungkin lalat juga suka ya, memang buat dari makan makanan. Lalu ketika apa itu lalat hinggap untuk minum di tas rebab itu, wah tak tubuh sedangkan kamu membujali tak tubuh mau menulis. Ada lalat hinggap di wadah itu hitam. Patah rukta atabata hata hadat haduha rahmatan liha, lalu bertahan meninggalkan tulis menjalin menulis itu akibat atabata pada menulis hata hadat haduha sehingga lalat itu untuk mengambil bagiannya sampai kenyang tak minum tulisan kenyang. Kenapa? Rahmatan liha, karena sayang terhadap itu lalat. Kenapa sayang pada lalat? Tidak cukup bukan? Kenapa menghargai yang menciptakannya yaitu Allah? Nah, itulah sehingga amal yang
sia-siakan dengan amal kita ini. Entah amal yang mana yang akan apa sayang terhadap makhluk Allah, menghargai Allah penciptanya. Salah, jangan. Dan jangan-jangan amal itulah yang akan mengantarkan kita mudah diberikan kemudahan hidup baik di dunia sampai di akhir. Ya, makanya ada sahabat yang namanya Abi Hurairah. Tentu pada tahu Abi Hurairah. Abi Hurairah apa artinya? Bapaknya kucing. Bapak kucing Abi Hurairah. Abi Hurairah kan sahabat yang sangat cerdas, yang dia hafal hadis ribuan, tertutup cerdas, dan dia menyayang terhadap kucing sedang tidur. Beliau mau sholat, dia tidak berani mengganggu. Luar biasa. Dan di sini juga riwayat tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan amal-amal yang banyak itu ya suatu wali memujan itu. Bahkan mantap wali yang tersawuf itu adalah tersawuf Imam Ghazali. Misalnya sangat-sangat soleh yang namanya wali. Ternyata amal yang banyak itu tidak diterima sama Allah, tapi ada satu amal yang diterima sehingga mengantarkan Imam Ghazali dapat derajat yang tinggi sisi Allah, yaitu sayang terhadap makhluk Allah yang sangat kecil, yaitu dubabah. Apa dua itu? Lalat. Dan sayang bahwa adalah makhluk Allah yang biarkan sedang minum bahwa ini lalat sedang dikasih rindu sama Allah Ta'ala. Kalau kita kan ada kucing lagi makan di pinggir jalan, kalau kita usir, tegak lah makannya. Artinya kita tahan dulu lah kita. Itu lagi ada makhluk Allah sedang dirizikan sama Allah. Ada burung sedang matuk-matuk makan, tahan dulu lah makannya. Itu ada burung sedang diberi rezeki sama Allah. Nah, di antara seperti itu. Nah, di antara apa? Ini merupakan apa, semangat untuk menyayangi makhluk makhluk Allah. Ada makhluk-makhluk Allah yang sudah dibunuh, gambaran motor untuk kita. Sebenarnya kita membunuhnya pun mungkin karena Allah juga, karena motor membuat bahaya untuk kita. Semakala lalu berkata Allah, setelah itu kata Allah, umdu bi'abdi ila jannah. Umdu harus melangsungkan kalian malaikat bi'abdi pada hamba ini membujali ila jannah menuju surga. Akibat apa? Akibat sayang pada makhluk Allah, apalagi sama manusia. Kita ini sesama tetangga bagian, sama jamaah. Seperti mana damainya, seperti mana suatu daerah damainya apabila pengisinya udah saling menyayangi. Betul Pak ya? Seperti mana damainya keluarga apabila keluarga saling sayang menyayangi. Makanya di sini akan kuatkan atau tingkatkan rasa sayang terhadap sesama makhluk Allah. Wa bi qali salam, ini penjelasan hadis itu didukung dengan hadis yang diriwayatkan dan dibahas di Nawawi. Wa fi qali salam, dan dalam sebagian sabda Rasulullah SAW yarhamu bagi tentang apa, tentang bahasa ya. Jadi kalau membaca hadis yarhamu, bahasa yarhamu tadi riwayatnya ada dua riwayat. Al jazmu ke satu bisa jazm yarham, yarhamu bisa yarham bacanya. Al anahu jawabul amri, karena dia jadi jawab dari bil amar. Warohmu dan bisa rofa dan kim apa yang menahu. Al anahu jumlah tu doa yatun, karena itu jumlah doa. Wahwa Allah dan itu lebih utama di anak doa aku salam, karena doa Nabi Muhammad salam. Boiro marbudin, tidak tertolak.